Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek Alessandro. Saya akan menjelaskan metode kerja pemasangan bata ringan untuk menyongsong kualitas pekerjaan yang lebih baik buat perusahaan kita. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alat kita siapkan contohnya bor, sikat hijau, meteran, palu, benang, jidar, lot, unting, raskam, ember, cor, dan tak lupa kita siapkan dolak untuk kerapian sekitar area kerja. Kita bersihkan supaya garis marking survei kelihatan. Lakukan lot, pengelotan dari titik marking kita pindah ke atas untuk memudahkan kita pemasangan jidar nantinya. Berstek kolom praktis dengan besi 10 dengan panjang ruas 1,5 ruas kolom praktis. Seperti contohnya, pastikan stek menggunakan lem epoksi, jangan sampai tidak dilakukan. 4 stek, jadi 4 dipasang bawah, 2 dipasang atas dengan dipasang diagonal. Siapkan begasting, kita siapkan begasting untuk proses tanggulan. Siapkan material dengan campuran 1, 2, 3. Apa campuran 1, 2, 3 itu? 1 semen, 1 sak itu 2 pasir, 3 koral dengan ukuran satuan dolak. Lakukan pengecoran, tanggulan, dan tunggu kering dalam jangka 1 hari bisa dilakukan pemasangan bata. Setelah kita mengerjakan cor, kita lakukan leveling lantai. Itu perlunya untuk kelurusan horizontal pemasangan bata. Tarik benang untuk kelurusan horizontal pemasangan bata. Selanjutnya pasang jidar untuk kelurusan vertikal pasangan bata kita dan untuk acuan. Pasang juga stek pada ukuran jarak 60 per pasangan bata. Lakukan pasang bata menggunakan proskam untuk hasil yang lebih baik supaya tidak lubang di nat liarnya. Pasang bata setinggi 1,5 meter, jadi tidak boleh langsung full. Seperti yang kita sudah pasang itu sudah bagus. Langkah berikutnya, setelah kita pasang 1,5, kita diamkan 1 hari, baru kita lakukan cor kolom praktis. Lanjutkan pemasangan bata sesuai soft drawing gambar yang diinginkan di area tersebut. Cor kolom praktis dan diikuti selesai pemasangan stereofoam terhadap deletasi balok. Demikian video sosialisasi metode ini kami buat. Semoga dapat memotivasi terutama kami, rekan-rekan mitra, dan dalam rangka awal tahun ini, mudah-mudahan lebih baik kualitas kita untuk kedepannya. Bersama mitra, kita bisa.